Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, channelnya Dinal TV. Yeah. Di kesempatan kali ini saya akan mereview 4 golok pamor, golok pamor balik mipi, golok galonggong. Di sini ada 4 golok ya. Yang pertama ini ada golok pamor full kayu, dan ini ada tanduknya ya, pakai ring tanduk. Ini kayu johar. Ini kayu johar. Nah, dan ini tanduk kerbau bule atau albino ya. Kita coba buka golok pamornya. Wih, mantap. Ini disebut pamor batik ya. Wih, mantap. Yang pertama, dan yang kedua, ini model goloknya, handlenya kokoasan atau jengkolan. Kalau di galonggong ini disebutnya kokoasan ya. Ini sarungnya dari kayu sonokeling dan pakai tali atau ikat, terbuat dari tanduk juga. Ini tanduk tutup bawah kalau di sini disebutnya. Dan ini kalau di sini si meuting namanya, model kujang ya. Ini tutup atasnya, tutup atas sarungnya, tanduk juga. Dan kita coba buka bilahnya. Wih, kalau ini model pamor salur di sini disebutnya ya, di galonggong disebutnya pamor salur. Ini garis-garisnya garis gede ya, ada lagi juga garis yang kecil-kecil, tapi ini modelnya yang gede-gede. Mantap. Kita lihat yang ketiga. Wih, ini ukir kepala macan, gagang atau handle dari tanduk kerbau bule ya, sarung dari kayu sonokeling, dan ininya juga dari tanduk, ikatnya juga dari tanduk, dan ini juga tanduk berbentuk kujang tapi beda dikit modelnya ya. Mantap. Kita coba buka. Wih, ternyata pamornya pamor batik, sama seperti yang pertama. Mantap. Dan coba kita lihat yang terakhir. Wow, ini juga handlenya ukiran kepala macan dari tanduk kerbau bule juga. Ini tanduk kerbau bule juga, dan sarungnya terbahan kayu sonokeling ya. Ini juga tanduk, ini juga tanduk lagi, ini gak pakai ikat ya modelnya. Mantap tuh. Keren kan. Kita coba lihat bilahnya. Wah, mantap. Ini salurnya lebih banyak garis-garisnya. Wih, pamor urat salur ya, mantap. Keren-keren pokoknya. Golok pamor galonggong ini
lihat bilah-bilahnya dan pamornya, model-modelnya. Nanti kita coba tes ketajamannya juga ya. Oke, kita tes ketajaman yang pertama yang ini dulu ya. Ya, kepala macan. Yo, tes ketajamannya. Mantap. Wih. Yang kedua, kepala macan lagi. Yang kedua tuh. Itu semuanya ini sama, ketajamannya sama. Ada apa? Tajam tuh. Yang ketiga yang ini sama tajam. Oke, segitu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya ya. Jika teman-teman berminat dengan goloknya, bisa diorder. Kontaknya ada di deskripsi. Nanti saya simpan kontaknya di deskripsi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.